Oke teman-teman, welcome back kembali di channel Mobilot Gaming yang tentunya hanya membahas sekitar game aviasi. Jadi hari ini kita akan terbang lagi dari Makassar menuju ke Palu yang sebelumnya kita sudah dari Lubuk ya. Oke, jadi saya juga ingin membahas untuk kalian cara menyalakan pesawat Boeing 737-800 ini ya. Let's go. Pertama, kita buka yang ini ya, battery switch covernya. Nyalakan. Tutup lagi, jangan lupa. Standby powernya juga dinyalakan ya, guys ya. Oke, karena di sini dia ada kayak lampu gitu, jadi saya mau matikan saja karena ini kita terbangnya pagi, teman-teman ya. Bentar. Oke, ini kita matikan dulu. Terus kita kembali lagi, ada di atas sini juga. Nah, ini prosedurnya ya, sesuai prosedur ya teman-teman ya. Oke, di sini ini dinyalakan teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita tes dulu nih. Jadi nanti agak sedikit benar-benar sedikit berisik ya. Jadi jatuh gini. Nah, itu. Oke. Itu udah dites ya artinya ya. Terus yang ini juga. Sih, udah ya. Terus ininya di. Oke. Berisik sekali ya. Sekarang tinggal di yang sininya nih. Ini kita tes ya. Bentar. Kita tes dulu. Oke, let's go guys. Jadi sudah ya. Nah, di sini sekarang kita membahas ke VMC ya atau CDU. Jadi ini adalah untuk rutenya kita. Jadi di sini semua kode-kode rutenya dimasukin supaya kita ada kayak semacam jalur di sini ya. Semacam ada jalur di situ. Oke, let's go guys ya. Jadi kita menuju ke status dulu sebelum terbang. Kita isi dulu di mana lokasi kita berada. Jadi kita berada di Makassar atau kode IKEA-nya itu Whiskey Alpha Alpha Alpha. Oke, langsung ya, bentar. Alpha Alpha Alpha. Simpan di atas di identifikasinya, terus kita kembali ke rute teman-teman ya. Nah, kita pergi ke rute. Nah, di sini kita mulai. Jadi kita tulis dulu Whiskey Alpha Alpha dari mana kita mau terbang, terus kita mau kemana. Dan tujuan kita adalah Whiskey WAML ya. Nah, ini kita kembali ke rute WAML. Oke. Taruh di destinasi ya guys ya. Habis itu kita tulis nomor penerbangan kita. Tapi di sini saya menggunakan Garuda Indonesia atau hurufnya itu GA ya. GA apa GI ya? Gua nggak tahu ya guys ya. Nanti kita cari tahu lagi ya. Oke, kita simpan di sini. Kita tulis GA mas bro ya. GA nomor penerbangannya terserah kalian. Di sini saya sudah menyiapkan nomor penerbangan sendiri ya. Jadi dia itu GA 6370. Oke, taruh di flight number. Nah, sudah itu selesai. Execute. Terus kita ke departure. Nah, departure di sini kita runway 03. Terus execute. Kita ke departure arrival lagi. Kita ke arrival Whiskey Alpha Mike L ya. Nah, kita ke situ. Nah, di sini saya menggunakan saya lebih memilih runway 15 ya. Jadi saya tekan ini. Terus ada runway exitnya juga, ini saya tidak tahu maksudnya apa. Ini kali ya, enggak ya? Runway exit itu apa ya? Saya juga enggak ngerti ya. Karena saya juga habis cuma lihat-lihat doang. Ini runway exit apa ya? Nanti aku tanya ke teman-teman yang lain. Atau kalau kalian tahu silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita execute. Selesai. Kita collect. Nah, ini kita delete. Terus sekarang di sini kita tulis rutenya. Jadi saya sudah punya rute sendiri, apa sudah saya cari di SimBrief. Jadi berikutnya kita akan bahas SimBrief itu apa. Ya.
Karena kalau mau dijelaskan langsung, ini videonya lama sekali ya teman-teman ya. Ini aja udah 5 menit guys. Jadi let's go ya. Jadi kita tulis aja di sini langsung Gusti Alfalfa udah ya. Terus Rami Zerotri udah, langsung kita tulis Rudel. Jadi ada tuh ya, Rudel itu ada di rutenya nanti. Saya perlihatkan screenshotnya dari HP saya sendiri. Jadi nanti ada di, mungkin di sebelah kiri ini ya. Seperti itu ya teman-teman ya, kalian bisa lihat. Oke, okay. Habis Rudel di situ kita lewat Abiju. Abiju simpan di situ. Terus kita lewat Coto ya. Jadi Coto. Coto ya. Simpan di situ, kita next pack-nya ya, ada di bawah sini ya next pack ya. Ini ya next pack ya. Terus lewat Donga. Donga, terus Whiskey Alpha Foxtrot Foxtrot atau WAMW ya. Karena belum terupdate mungkin datanya ya. WAMW. Oke, okay, let's go udah ya guys ya. Oke. Okay. Sekarang udah nih ya, di legs-nya udah. Jadi kita cek lagi di sini. Jadi dia kayak gini ya. Buset, kok gini ya? Bentar ya, aku lihat dulu teman-teman. Sepertinya ada ini nih. Step ya, kita pakai step. Sini Abiju, Coto, terus mana nih? Mana? WAMW. Oke. Okay. Terus dari Donga langsung belok ke sini. WAMW. Oke, okay. Sepertinya kayak gitu ya. Nanti kita visual landing aja ya, guys ya. Saya juga agak bingung di sini teman-teman. Entah apa yang terjadi gitu ya. Oke, okay. Sudah ya, kita sudah mengisi VMC. Jadi seperti itu caranya. Kalau lewat ILS lagi itu pasti lebih gampang karena di Palu itu emang sepertinya nggak punya ILS ya. Seperti yang kita lihat teman-teman. Oke, okay, kita ke rute, kembali lagi ke rute. Kita ke destination di sini ya. Nah, di sini kita mau terbangnya ketinggian berapa? Saya lebih milih ketinggian 35.000 atau saya lebih milih 25 ya. 25 aja atau 27 deh. 27 aja ya, 27.000. Kaki simpan di atas, terus kita pilih kecepatannya enggak deh. Karena kalau udah sampai 27 biasanya juga ada sedikit suruh turunin kecepatan ya, teman-teman ya. Oke, okay, let's go guys. Nah sekarang kita nyalakan APU. Oke, APU nya nyala. Seharusnya ditahan ya 3 detik, cuman di explain ini nggak tahu kenapa. Oke, kita tunggu aja guys ya. Nah jadi nanti dia tuh kayak gini nih. Nah dia agak nanti naiknya agak lama dikit lah. Terus nanti di sini akan ada biru gitu yang di tengah ini ya, yang di tengahnya ini. Itu udah mulai naik guys ya. Jadi di sini kita mungkin udah beacon light-nya nyala ya, atau wing inspection-nya dulu yang nyala ya. Oke lah, sip. Oke, okay, kalau udah mentok, nah di sini langsung ada biru nih EP generator. Nah ini dinyalakan, selesai ya guys ya. Nah yang kiri dan kanan ini atau generator 1 dan 2 itu biarin aja, gak usah diapa-apain. Nah sekarang kita ubah seat belt-nya ke auto dulu. Terus di sini engine hydraulic pump-nya nyala.
progress anti AC nyala sama window heat ya. Itu yang kadang-kadang banyak yang lupa guys. Terus yaw damper. Oke, karena EPU udah nyala guys, kita nyalakan ini. Aduh. Kita nyalakan ini. Terus kita nyalakan EPU yang blade air. Nice. Selesai guys ya, yang bagian atas sudah selesai. Tinggal kita nyalakan seat belt-nya ke on. Terus kita nyalakan lagi lampunya ya guys ya. Oke, kita di sini set di sini dulu ya. Di sini kita nyalakan dulu throttle arm-nya sama FD-nya juga nyala. Terus kita nyalakan LNAV-nya. Ini kita naikin 27 ya guys ya. Jadi kita naikin 27. Oke, 27 ya. Jadi seperti itu. Oke, kita mungkin udah bisa ini ya. Sip. Kita panggil dulu masnya ya. Oh ya, seperti yang kalian lihat di bentar. Aku cari dulu nih Gibson aku. Jadi, seperti yang kalian lihat di sebelah ini. Nah, itu tuh charge-nya ya. Nah, jadi nanti kita mau menuju ke dari ini bentar. Jangan dulu. Mana ya? Jadi untuk menuju ke runway 03 nya ini guys ya, dari itu kita nanti apa mundur, terus kita lewat foxtrot terus ke whiskey papa terus hotel, terus masuk ke runway. Habis itu kita clearance langsung terbang. Sip ya, seperti itu ya, rute of departure-nya itu. Oke, ini rute of departure. Rute of arrival. Seperti itu ya guys ya. Oke guys, let's go. Kita minta pushback car-nya, kita pushback right ya. Oke, pushcart on the way. Oke, kita ready ya nih. Jadi yang pertama ini kita nyalakan dulu beacon lights-nya, terus ini ke bawah posisinya. Oke, kita cek dulu di sini apa ada yang kurang. Oke. Bentar ya. Oke guys, let's go. Jadi kita announcement dulu nih. Selamat pagi para penumpang kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA6370 dengan tujuan Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri di Palu. Saya Kapten Vicky Nasrudai, bersama saya kopilot saya adalah Sigit. Penerbangan ke Palu ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dan 10 menit dengan ketinggian jelajah 27.000 kaki di atas permukaan laut. Pada saat ini kami perkirakan kita akan tiba sesuai jadwal kedatangan. Cuaca diperkirakan cukup baik dan cuaca di Palu cukup diperkirakan juga cukup baik. Demi keselamatan Anda, saya tunjukkan agar tetap memasang sabuk pengaman asal duduk di tempat Anda walau lampu sabuk pengaman tidak dinyalakan. Dan bagasi kita akan berangkat segera selama muatan bagasi selesai. Selamat menikmati bersama kami Garuda Indonesia. Oke, ready. Sip ya. Oke. Mas, silakan Mas, kita mau mundur ke arah selatan. Oke, Mas. Engine starter number 2. Oke, rotate engine tuh. There's only you in my life.
Oke, Mas. Engine 1 ya, starter. Oke, guys. Oke, Mas. Engine 1 rotate, Mas. Silakan, Mas. Jalan tuh ya, udah mulai keisi guys ya. Oke, Mas, sudah bisa mungkin, Mas. Oke, makasih ya, Mas ya. Bye bye, Mas. Gak ada orangnya. Oke, let's go. Kita ready ya. Ini kita matiin dulu. Ini juga mati. Ini terus ini tadi nyala tadi, terus ini setengah aja. Oke, terus generator tuh nyala, terus generator one nyala. Oke, tidak masalah. Oke, let's go, kita mulai ya. Oke, pull up, pull down, pull right, pull left, throw rudder, pull right, pull left, neutral. Oke, siap ya guys, let's go. Hasanuddin Tower, 4 kilo Golf November Victor, GA6370 Holding Cross Runway 03. GA6370 clear for takeoff in runway 03. Oke ya, bisa nih. Oke, kita nyalakan dulu nih. Taksinya komode ini, contoh. Runway-nya juga nyala. Oke, kita clear ya. Benar-benar ready, guys. Nah, sebentar lagi HP saya lag kalau kita melihat ke arah ban, apa? Ke arah runway. Jadi
saya agak sedikit nunduk ya. Mohon maaf aja ya. Soalnya HP kentang, guys. Andaikan aja gue main ini, main di laptop, pasti gue, guys, udah bagus sih. Oke. Tuh, udah melelek ya, guys, ya. Oke, ready. Kita ready ya, guys, ya. Oke, strike attendant, take off situation. Oke, N1 getting self, Tonga. Udah mulai ini ya, ya. Oke, bentar guys ya, aku fokus dulu nih. Oke, everyone, rotate. Ini ya guys ya, ada turbulensi, guys. Turbulensi, guys, ya. Turun di sebelah. Waduh. Benar-benar lagi ini ya, guys, ya. Lagi turbulensi. Share.
my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸. Jadi kita nggak sesuai nih, soalnya tadi nggak dapat ILS-nya gitu. Oke, ketinggalan 6.000 ya. I can see you through a little far away. 내게로 가서 melt your heart. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 just like shining star. 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나를 비추고 With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I've been waiting for a love like this. So 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 With you by my side. 지금 이 순간 서로가 마주하는 지금 I can see you through a little far away. 이 계절이 지난데도 내 진심을 내게 전할 수 있게 나의 품에 가득 안고 고백할 거야. You will always be my everything to me.
kan tadi ya. Kita masih miring nih. Oke ya, kita udah mau clear nih mendarat nih. Flag at the landing situation. One down. Check. Mutiara sis Al Jufri. I'm coming. Oke, kita udah mau mendarat. 500, check. Share. Minimum. Share. 200. 100. Share. 20, 30, 20, 20, 10. Spoilers. Reverse green, diesel. Mantap ya, landing kita ya. Udah kayak pro aja ya. Waduh, di depan langsung ini aja nih. Kayak kepotong gitu. Oke guys, kita lihat nih view landingnya tadi gimana ya. Oke, landingnya kita kayak gini ya. Kita lihat apakah landingnya good-good banget. Gak good-good banget sih. Nah, bis mantap dong. Oh ini. Udah gitu aja ya guys ya. Let's go, kita sambung lagi nih. Oke. Well, let's try. Kita naikin ini landing apa? Apa ini dimatikan? Dibuat itu aja. Oke, sip. Oke, kita mau mutar lagi nih guys. Let's go, mutar. Kita mutar. Puppy likes, puppy like-nya nih. Kok tadi aku nggak lihat ya? Apa saya salah runway ya? Apa saya sebenarnya harus mendarat di runway ini ya? Kayak gini ya, lurusnya. Apa sih runway apa sih? Runway 33 ya? 33. Oke, kita siap ya. Ini kita udah di dalam perjalanan menuju ke gate ya, ke prone. Let's go, trim set 0. Oke, jadi kita sebagai flight attendant ini. Lomba kami yang terhormat, selamat datang di bandara udara Mutiara Sis Al Jufri. Kita telah tempuh waktu perjalanan dari Makassar kurang lebih 1 jam dan 10 menit.
Diharapkan Anda untuk tidak menyalakan telepon genggam selama masih di dalam pesawat hingga pesawat berhenti dengan sempurna. Tanda lampu sabuk pengaman telah dipadamkan. Dan terima kasih atas pelayan terbangnya bersama kami Garuda Indonesia. Oke, ini dinyalain nih. Mutiara Sis Al Jufri, yay, kita udah tiba ya. Mantap. Jadi intinya itu ya, pilot itu nggak bisa tersesat tanpa navigasi ya. Jadi kalau navigasi itu ya udah bener-bener terpercaya banget ya. Oke. Mutiara Tower, this is GA6370 Papa Kilo Golf November Victor, taxi to the gate. Papa Kilo Golf November Victor, clear to taxi gate number 2. Papa Golf November Victor, parking to gate 2. Thank you, Mas. Okay. Oke, sudah dekat. Oke. Sip. Oke, clear. Oke guys ya, coba sudah nyala ya. Waduh nih, FPV kita kenapa nggak menyala nih? Oke. Siap ya, kita ada 3. Mantap. Oke, kita matiin dulu nih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton Papilot Gaming. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel kita ini semakin berkembang. Oke. This is Flight Makassar to Palu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.